Trump terpilih sebagai presiden, demo masih mewarnai sejumlah kota di Amerika. Di Los Angeles, California, ratusan pengunjuk rasa menolak Steve Bannon, mantan tim kampanye Trump sebagai calon dari penasehat istana. Bannon dikenal sebagai pendukung gerakan alt-right yang mencakup para nasionalis garis keras dan penganut supremasi kulit putih. Sejumlah aktivis dan sebagian warga menentang keputusan Trump tersebut. Penunjukan Bannon dianggap para pengunjuk rasa akan membuat Trump semakin rasis. Para pengunjuk rasa juga menyoroti janji kampanye Trump yang banyak membatasi kaum imigran dan muslim.